بسم الله الرحمن الرحيم. Sahabat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Kilabah Al-Jarumi. Sewaktu-waktu ada seorang musafir yang kehabisan bekal ketika di padang pasir yang luas. Ia melihat di sana ada satu kemah yang sangat memilukan. Ternyata terdapat seorang kakek yang terbaring dengan punggungnya. Kedua tangan dan kakinya lumpuh, serta matanya buta. Kakek ini hanya tergeletak, kemudian musafir ini memberi salam, dan sang kakek menjawab salam tersebut. Musafir tersebut datang mendekat dan bertanya kepada sang kakek, "Siapakah Anda dan bagaimana bisa berada di padang pasir ini?" Kakek pun menjawab, "Saya adalah salah satu hamba Allah. Kamu siapa?" Musafir menjawab, "Saya musafir, sedang kebetulan lewat kehabisan bekal, butuh makanan dan minuman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menyempurnakan nikmatnya pada saya," ucap kakek tersebut. Sontak membuat kaget sang musafir dan berkata, "Wahai tuan, apa yang membuat Anda bersyukur kepada Allah? Padahal kemah ini kosong, tidak ada apapun." Lalu sang kakek menjawab, "Diamlah anak muda, kamu tidak tahu jika sesungguhnya nikmat Allah sangatlah besar pada saya. Saya bisa mengucapkan kalimat saja sudah menutupi kekurangan saya. Sungguh nikmat yang luar biasa." Sang musafir pun begitu kagum dengan kakek ini dan bilang kepadanya, "Baiklah, apa ada yang bisa saya bantu?" Kakek mengatakan, "Ada anak saya, anak laki satu-satunya yang selalu menemani dan merawat saya. Dia memberikan minum dan makanan. Sekarang sudah 3 hari tidak pulang. Tolong kamu cari di sekitar kemah ini. Siapa tahu ada dan perlu kamu tahu. Yang hidup di padang pasir ini hanya saya dan anak laki-laki saya. Tidak ada orang lain. Jadi, jika kamu melihat seseorang, itu berarti anak saya." Tidak lama kemudian, musafir ini keluar. Tidak jauh dari kemah ada seorang jenazah manusia yang sedang dikerumuni oleh singa. Dicabit-cabit dagingnya. Musafir berkata, "Pasti ini anak kakek tersebut, tetapi ia sudah meninggal." Lantas ia kembali ke kemah dan bingung bagaimana cara menjelaskan kepada kakek ini. Sedangkan dia sendiri lumpuh, susah hidup di padang pasir, dan anaknya dimakan singa. Kemudian musafir pun datang kepada sang kakek dan berkata, "Wahai saudaraku, apakah Anda mengetahui kisah Nabi Ayub alaihi salam?" Kakek menjawab, "Tentu saja." Musafir tersebut memintanya untuk menceritakan sedikit tentang Nabi Ayub alaihi salam. Kakek menceritakan bahwa Nabi Ayub alaihi salam, orang yang tidak bisa dinilai kesabarannya, orang yang dicoba dengan Allah selama 20 tahun dengan penyakit kusta yang dideritanya, sehingga ditinggal oleh kaumnya. Ke-12 anak laki-lakinya meninggal semua, harta pun semua habis. Musafir ini berkata kepada kakek tersebut, yang kakek ucapkan adalah benar, dan berharap kakek bisa menjadi bagian kecil dari Nabi Ayub alaihissalam, karena anak kakek satu-satunya sudah dimakan singa. Musafir ini berpikir mungkin sang kakek akan menangis. Ternyata dia senyum dan kemudian mengatakan, "Alhamdulillah yang telah membuat anak saya mendahului saya ke surga. Anak saya sangat berbakti dengan saya," ucap kakek kepada seorang musafir tersebut. Menurut pemahaman agama yang jelas, yang saya yakini kalau anak soleh dia menjaga salat dan ibadahnya dengan Allah, berbakti dengan orang tuanya, masuk surga. Anak saya seperti itu dan saya yakin dia akan masuk surga. Kakek menambahkan perkataannya tersebut. Tiba-tiba sang kakek mengucapkan kalimat syahadat, tak lama kemudian meninggal dunia. Musafir tersebut mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Musafir ini tambah kebingungan. Lantas ia keluar dari kemah tersebut meminta tolong dan meminta informasi. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, tak lama kemudian terlihat dari kejauhan 4 orang berkuda yang penampilannya seperti orang-orang kerajaan. Kudanya sangat rapi dengan kecepatan tinggi. Sang musafir berdoa kepada sang pencipta,
"Ya Allah, utuslah kepada kami orang yang bisa membantu." Ia pun berteriak memanggil untuk berhenti. Ternyata dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mendengar teriakannya. Mereka bertanya, "Ada apa denganmu? Mengapa kamu minta tolong?" Musafir memberitahu bahwa di kemah tersebut ada orang tua yang meninggal. Kaki dan tangannya lumpuh, matanya buta, dan anaknya pun dimakan oleh singa. Keempat orang tersebut sontak kaget, seakan kenal dengan kakek ini. Lalu segera turun dari kuda, kemudian masuk ke kemah, membuka kain, langsung mencium-ciumi jenazah kakek yang lumpuh tersebut dengan berlinang air mata. Musafir terheran karena tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Mereka memberitahu kepada musafir bahwa kakek tersebut adalah Abu Kilabah Al-Jarmi, satu-satunya sahabat Nabi yang masih hidup. Mereka sudah lama mencarinya. Raja meminta Abu Kilabah untuk menjadi hakim, tetapi ia melarikan diri karena tidak mau menjadi hakim sampai tinggal di padang pasir. Abu Kilabah dikenal dengan kesalehannya, doanya mustajab. Pelajaran yang bisa kita ambil, bagaimana Abu Kilabah dengan Tuhannya, ia tahu jika cobaan dunia hanya di dunia. Kalau ada orang di muka bumi yang terlahir dengan tangan dan kaki lumpuh total dan buta, ini sifatnya hanya duniawi, karena nanti jasadnya akan dimakan oleh tanah. Pada saat dibangkitkan ketika hari kiamat, tidak ada yang lumpuh, tidak ada yang cacat, dengan fisik baru semua yang sempurna.